Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, guys. Di video saya kali ini saya mau memasang saklar domino. Yang ini untuk sebelah kanannya, yang kuning untuk double starter. Untuk yang atas ini adalah engine cut off atau kill switch. Tapi untuk kill switch ini akan saya gunakan untuk saklar lampu, guys. Kabelnya di sini terdiri dari 5 kabel merah sama biru, ini untuk double starternya. Kuning sama coklat laras putih ini adalah untuk bagian atas ini, guys, atau cut off nya untuk yang satu ini adalah nganggur, guys. Berarti kita akan memasang biru sama merah untuk starter, kuning dengan coklat laras putih ini atau laras abu-abu, yaitu untuk engine cutoff-nya, guys. Tapi untuk di motor saya akan saya gunakan untuk mematikan lampu bagian depannya, guys. Ini untuk starternya, guys. Kita sambung di bagian yang kita lakukan ini. Biru dengan biru, hitam dengan ini warna apa ya, ini coklat laris putih ini ya, sambung jadiin satu, guys. Ini untuk double starternya. Kita akan sambung soket bawaan ori ini di kabel yang berwarna kuning dengan kuning dan merah ini dengan yang biru biru polos, guys. Ini posisinya. Ini untuk saklar pengganti lampu saklar lampu, guys, maksudnya. Jadi untuk yang berwarna biru laras hitam ini kita anggurin dengan warna coklat tua ini, guys. Ini nganggur karena ini kalau di bawaan motor di soket ini adalah untuk lampu jauhnya, guys. Jadi ntar kita akan pasang lampu jauh ini di bagian saklar lain atau kita bikin lagi untuk satu saklar lain, guys. Thank you.
sekarang semuanya sudah selesai. Untuk saklar Honeywell, sebelah kirinya ada di konten sebelum ini guys. Silahkan teman-teman cari sendiri jika teman-teman ingin memasang sebelah kirinya dari domino Honeywell ini guys. Sekian dulu dan saya ucapkan terima kasih untuk yang telah subscribe dan juga yang menonton di konten saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya guys.